Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya yang tertera pada layar kaca Anda saat ini. Saat ini saya berada di sebuah rumah di kawasan Graha Family, Surabaya Barat ya tentunya. Dengan luas tanah 345, luas bangunan 550. Oke, dilengkapi dengan 4+1 kamar tidur dan 5+1 kamar mandi. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita saksikan yuk rumah yang sangat menarik ini, rumah yang sangat bagus. Oke, Anda pasti penasaran, saksikan video ini, let's go. Selamat datang di YouTube channel saya yang tertera pada layar kaca Anda. Saat ini saya akan mereview sebuah rumah di kawasan Graha Family di blok SS. Kita lihat bentuk rumahnya. Ya, rumah ini sangat bagus sekali dan keren. Ya, kita lihat ornamen-ornamennya. Yang di lantai 2 nanti kita akan lihat lebih dekat lagi. Itu sangat bagus sekali. Itu besinya bisa dibuka ya. Dan kita masuk ke dalam rumahnya, sudah dilengkapi dengan 2 untuk carport mobil yang di sebelah sini. Dan juga teras sangat luas sekali, dan di area carport juga dihiasi tanaman hias seperti ini. Jadi membuat rumah ini kesannya sangat megah, sangat indah sekali. Dan juga di area sebelah sini, ini terdapat kolam. Ini terdapat kolam ikan. Ya. Juga di sekeliling tembok ini juga dihiasi tanaman hias sehingga mempercantik dari rumah ini. Kita lihat sebelum kita masuk ke ruangan utama, kita lihat dulu yang di sebelah kanan ini, area ke ruangan servis. Ya, ini area ruangan servis, dia menuju ke kamar pembantu dan dapur. Jadi aksesnya asisten rumah tangga bisa lewat sebelah sini sehingga tidak mengganggu akses rumah tinggal. Kita masuk ke dalam rumahnya. Kita masuk sudah dilengkapi dengan ruang tamu yang begitu luas dan juga begitu mewah. Ya. Rumah ini mempunyai pencahayaan yang sangat bagus sekali. Jadi tanpa menggunakan lampu, rumah ini sudah sangat terang sekali. Dan juga di area sini, di bawah tangga ini Anda bisa gunakan untuk tempat ini ya, tempat-tempat sepatu dan lain-lainnya, sehingga rumah ini tampak lebih rapi. Di area sini, ini kamar mandi umum, dan juga yang sebelah sini yang saat ini terkunci, ini kamar tidur, bisa digunakan untuk ruangan kerja. Kita lihat kamar tidur utamanya yang pertama. Ya, sudah dilengkapi dengan kamar mandinya juga dan juga walk-in closetnya yang bisa lihat area depan. Kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya ini sangat mewah dan juga sanitarinya ini sangat bagus sekali. Dia buatan dari Jerman. Oke. Cuman yang klosetnya itu menggunakan toto. Pintu-pintunya juga menggunakan kayunya, kayu merbau, jadi sangat bagus sekali. Rumah ini, terutama di kamar tidur ini yang pertama, dia bisa lihat view taman dalam rumah. Ya, temboknya Anda lihat ya, sangat keren. Ini baru rumah pertama yang sangat indah, yang sangat mewah. Ya, kita lihat ruang keluarganya. Ruang keluarganya juga cukup luas. Ya, ketika Anda duduk di ruang keluarga, Anda tinggal buka pintu kaca ini,
Anda sudah mendapatkan pencahayaan dan udara yang begitu segar. Oke, kita lihat ruang makannya. Ruang makannya di sini sangat luas sekali. Ya, begitu juga dengan dapur bersihnya. Oke. Dan juga bisa lihat taman dalam rumah juga. Oke, kita lihat dapurnya, dapur kotor. Dapur kotornya juga sangat luas. Ya, jadi dapur kotor ini bisa Anda ketika masak Anda bisa buka jendela ini sehingga asapnya bisa langsung keluar rumah. Ini akses yang tadi menuju ke ruangan asisten rumah tangga. Oke, kita lanjut lagi. Kita naik ke lantai 2. Ya, lantai 2-nya ini dia memakai lantai granit. Jadi bukan grand tile tapi granit. Juga ini dia menggunakan keramik, model-model keramik, dan juga bawah besinya ini besi solid. Di tangga ini juga sudah terdapat kaca ventilasi, jadi ketika pengap ventilasi itu bisa dibuka. Ketika Anda naik di sini, ini terdapat ruangan, jadi tidak langsung tangga ini langsung muter naik, tapi ada tempat beristirahatnya di area ini, tangga ini. Kita naik lagi. Oke, kita menuju ke kamar tidur yang di atas ini, yang kedua. Ya, itu tadi kita lihat yang besi-besi yang tadi saya ngomong bilang itu bisa dibuka. Dan juga di sini ada kamar mandinya dan juga ada walk-in closet-nya. Ya, di sini ada walk-in closet atau bisa digunakan untuk meja rias. Sudah dilengkapi dengan shower, kloset, dan wastafel. Jadi rumah ini tampak lebih rapi. Oke, di area rumah ini juga terdapat balkon. Balkon ini biasanya digunakan untuk koridor AC. Oke, kita lanjut yuk. Kita lihat ke terasnya yang membuat sobat Johannes penasaran ya, yang tidak sabar untuk melihatnya. Kita lihat area terasnya. Ya, ini area terasnya. Ini yang tadi saya bilang, ini ketika panas ya besi ini bisa dibuka. Empat besi ini. Ya, ketika Anda panas membutuhkan udara, ini bisa dibuka. Oke. Jadi Anda bisa mendapatkan pencahayaan yang cukup bagus di area rumah ini. Kita lihat sekali lagi dari jauh. Ya. Tampak lebih indah, tampak lebih mewah dan lebih megah. Oke. Jadi ini kalau posisi di lantai 2 ini, jika tidak menggunakan lampu, rumah ini sangat bagus sekali pencahayaannya. Dan juga ini kamar tidur yang ketiga. Sudah dilengkapi juga dengan kamar mandinya. Ada wastafel, kloset, dan shower. Dan juga di area kamar mandi ini juga sudah ada ventilasinya, kayu-kayunya, pintu kayunya, dan juga pintu kacanya ini sangat bagus sekali. Rumah ini, kamar ini, terutama kamar ini ada balkonnya juga, bisa
keluar ke balkon. Anda bisa buka pintunya. Nah, ketika dibuka, kamar ini sudah terasa sangat dingin. Dan juga yang di atas itu kanopinya memakai kanopi sunglass. Jadi panas pun tidak mungkin masuk ke dalam rumah ini. Tapi yang masuk adalah udara dingin. Ini ruang keluarga yang ada di lantai 2. Jadi ruang keluarga ini ruang keluarga yang private. Oke. Ruang keluarga yang private sudah dilengkapi dengan AC. Keren ya. Ini ketika pintunya sudah dibuka, udaranya masuknya sangat dingin. Oke, ini kamar tidur utama. Ya, kamar tidur utama dan juga ini oke, dan juga ini sudah disiapkan. Anda bisa letakkan TV-nya di sebelah sini, dan di sebelah sini adalah area untuk meja rias. Yang di sebelah sini adalah area working closet. Oke, kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya ini kamar mandi utama yang paling besar. Oke, kita lihat sudah disediakan ruangan untuk shower. Sudah dilengkapi dengan ini ya, shower, dua shower, dan juga ini area ruang mandinya cukup luas. Disediakan juga dua wastafel dan juga klosetnya di sebelah sini. Dan di sebelah sini adalah area bathtubnya. Ya, pencahayaan kamar mandi ini juga sangat bagus. Anda bisa lihat taman belakangnya. Wow, keren. Dengan rumah luas 345, luas bangunan 550 meter. Anda sudah bisa menempati rumah ini, dan juga Anda bisa isi interiornya dengan sesuka hati Anda. Oke, keren. Keren sekali, sobat. Ya guys, Anda sudah lihat ya rumah yang sudah saya review hari ini. Oke, jika Anda suka dengan video saya, jangan lupa ya klik tombol like, comment, share, and subscribe pada YouTube channel saya yang tertera pada layar kaca Anda. Akhir kata, jika Anda ingin meraih mimpimu, kejarlah mimpimu dan jadilah berkat buat kita semua. See you.